Sinta. Nah, di sini video-video pertama aku bakal kasih tahu kalian aku pakai pasmina tuh kadang kayak gimana. Apa kayak gini aja atau kadang divariasiin atau gimana 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 gimana. Nah, sebelum kita lanjut dan nonton video ini sampai akhir, aku mohon ya guys, subscribe channel ini supaya video ini bakalan terus berkembang nantinya dan selamanya. Yuk, dan sekarang kita mulai aja ya guys untuk yang pertama. Kalau ini kan biasa aja ya, biasa aja, simple, dan emang biasanya kayak gini sih, gimana juga. Nah, untuk yang pertama aku mau gunain kayak brush ini. Nah, brushnya ini tuh ya, kalian tempel aja di sisi kerudung atau pasmina kalian, bisa di sini atau di sini, sesuai selera kalian. Kalau aku sih biasanya di sini guys, tunggu ya. Agak susah. Emang sih seharusnya tuh ini tuh berdua ya, ada yang masukin. Alah, tempong. Nah ini. Kita sambutin ke dalam. Nah, paling kesini ya akhirnya. Kayak gini guys, kalau dari samping sih lumayan lah ya. Biasanya sih di sini, bisa di sini, atau kalau mau di sini bisa. Kalau untuk talinya kayak gini aja udah. Ini untuk brush yang simple-simple aja sih. Udah ribet kininya lagi. Saya sabar guys, sabar. Ampun deh. Nah, ini udah kebuka. Nah, untuk yang keduanya aku membutuhkan 2 jarum pentul. Yang pertama aku lilitin ke atas tali yang ini, sebelah kanan. Nah, yang satunya lagi aku lilitin juga ke atas. Dirapiin dulu ya sisi-sisi kiri kanannya. Ini ya, di belakangnya juga. Nah, pas sudah kayak gini aku biasanya kasih kayak anting-anting. Cuma dua sih antara aku kayak gini sama kayak gini. Nah, berhubung kerudungnya gelap, jadi aku kasih ini aja, tinggal dimasukin doang seleting
butuh sih simple. Dan untuk yang ketiganya, kita lepas dulu ya. Yang ketiganya, lepas jarum pentulnya juga. Kita rapihin dulu sisi belakangnya. Kayak gini. Sisi kanannya kita taruh depan. Lalu kayak gini biasanya. Kayak ininya di kedepannya. Yang satunya ke depan. Dan yang satunya agak ke samping. Nah, kalau ini aku kasih jepitan kayak gini paling di samping. Simpel-simpel aja sih, yang penting tuh ada variasinya. Gak begitu menarik, cuman kalau menurut aku lumayan lah ya, daripada gak ada apa-apanya. Nah, segitu cukup buat aku. Aku kasih tahu kalian gimana sih cara kalau aku pakai pasmina atau biasa aja yang kayak gini. Kasih variasi-variasi gitu. Kalau kalian mau komen, mau kritik, bisa di bawah ini ya guys. Nah, sesuai permintaan aku, di awal, aku minta ya guys, di like, comment, and subscribe video ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa berkembang lagi terus dan terus, yaitu caranya dengan subscribe channel aku terus. Kalian hanya cukup tekan tombol loncengnya di sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan ya. Nah, cukup sekian ya dari aku pamit dulu ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.